Yang kedua tahalli. Tadi tahalli, ini tahalli. Kan? Punya tahalli ini isi jiwa kita dengan benda-benda baik pula. Dah buang benda jahat, isi benda baik. Macam kereta kita lah. Bila kita servis kan, dia kata nak tak flush, cuci habis. Ha, boleh keluarkan semua minyak-minyak, minyak hitam tu tak ada tambah lagi lah. Buang kosong betul-betul. Baru masuk minyak baru. Boleh macam enjin tu. Ha, barulah masukkan benda-benda baik. Sedekahnya datang masjid. Ya tuan-tuan, tuan-tuan cuba buat. Ini masa paling baik sekali. Datang daripada subuh sampai isyak. Pastikan berjemaah, jangan tinggal. Cuba kita letak target 40 waktu berturut-turut berjemaah tanpa gagal. Cuba tengok 40 waktu, cuba catat. Cuba buat, tengok. Boleh tak? Arwah arwah Haji Amil Azmil Mustafa pun boleh capai. Tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan kena buat, tuan-tuan. Tengok. Macam mana pun nak berjemaah juga. Alamak, dah tak sempat ni. Panggil anak-anak, mari kita jemaah. Kat rumah kita berjemaah. Janji mesti cukup 40. Boleh nak buat? Cuba lah, kan? Masa tu lah ujian datang. Ujian datang. Alah, abang. Takpelah, janji semain, janji sifat cepat sudahlah, nak jemaah pula. Abang. Abang tu tunggu ujian dia. Eh? Kan setelah pembersihan selesai, kita isi pula benda yang baik. Dan ketiga tajalli, iaitu peringkat merasa nikmat. Ha. Rasa nikmat bila meninggalkan atau membuang benda-benda yang tak baik, dan begitu juga merasakan nikmat apabila kita melakukan benda-benda baik dengan mengagungkan Allah. Ha, jadi makna kata semua dia rasa nikmat. Dia tinggalkan benda tak baik pun rasa nikmat, dia buat benda baik pun dia rasa nikmat. Ha, dia tak ada rasa berat. Aduh, kena sembahyang kat masjid dah pula. Aduh. Dia tak rasa berat macam tu. Habislah duit aku ni, kan? Saya dulu waktu keluarga saya cakap dengan mak saya. Waktu saya pergi umrah dulu kali kedua pergi dengan mak saya, pergi dengan adik saya. Masa tu saya cakap dengan mak saya waktu lepas makan tengah hari tu, mak ingat nak bawa lah keluarga kita yang susah-susah tu, nak bawa pergi umrah lah. Nak belanja dia orang yang susah tu. Mak saya kata, kau dah cakap kat Madinah ni kau kena buat tau. Oh, mak saya cakap, memang nak buat lah ni. Akhirnya pada hujung 2018 saya sebelum buat lah. Kira-kira 15 orang menung tu kan. 15 orang lah ini. Ramai pula yang susah dengan keluarga ni. Kira-kira termasuklah ada saudara-saudara yang dah masuk senarai insolvensi, ada senarai ni. Tak apalah. Pergi kat bank, keluarkan duit. Keluarkan cek, apa semua bagi. Dua menung. Yang pertama saya, yang kedua buku akaun. Menung tu kan. Menung. Tak fikir, tak bayangkanlah 15 orang. Tuan-tuan. Ha, kan? Ni cerita betul, sebagai manusia ni saya beritahu betul. Nak kata tak ada baik sangat dalam suruh debat yang ada, terasa jugalah. Tapi saya fikir, saya tinggal, padan muka aku. Ha, aku ceramah, sedekah tak pernah miskinkan orang. Padan muka aku. Saya kata tu. Tapi saya kata tak apalah. Tapi, bila keluarga tu berkumpul dekat KLIA, dah kumpul semua keluarga, anak-anak hantar, tengok dia orang, muka dia orang tu kan, dah hilanglah sikit. Rasa hilang duit tadi. Tapi bila sampai di tanah suci, dia orang menangis, tengok air mata dekat muka dia orang semua menangis ni, langsung tak rasa apa, tuan-tuan dan puan-puan. Langsung tak ada apa. Hilang rasa duit tak ada tadi. Tak ada. Tak ada rasa apa. Ha. Alhamdulillah, tuan-tuan. Tapi bila sampai balik dalam kat Malaysia dalam 2-3 bulan lepas tu, Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak adalah dalam hati cakap mujur balik modal, tak adalah. Tapi masa tu saya sebut, siapa lagi lah yang aku nak tolong lepas ni? Tolong jangan angkat tangan. Jadi, tu dia. Jadi dia rasa nikmat. Orang yang dapat membuang sifat jahat dan dapat pula menghias dirinya dengan benda-benda baik, maka Allah akan singkap hatinya, dapat merasa nikmatnya beribadah, dan nikmat sentiasa mengingati Allah dan sentiasa ingin membuat kebaikan. Tu dia. Dia menangis, dia ingat dosa-dosa dia dulu. Banyak je dosa aku. Aduhai, kita kan dia ingat. Kan dia rasa apalah benda-benda baik aku nak buat lagi ni. Bulan puasa ni dia dah berazam, dia dah simpan asing duit siap-siap dah. Ini setiap hari aku nak pergi beli kuih hantar dekat masjid dekat surau untuk buka puasa. Dia dah letak dah target dia. Dia letak target tu pun dah dapat pahala dah. Nah, itulah sayangnya Allah kat kita. Benda baik niat Allah dah kira dah. Tapi benda jahat niat tak kira lagi selagi tak buat. Tapi kalau kita buat benda jahat tu, Allah Ta'ala kira, malahan orang yang mengikut perbuatan jahat tu dapat saham berterusan. Kalau kita ngajar pula macam mana cara nak menipu, contohlah kan.
Eh? Jadi cara untuk kita untuk mendapatkan, untuk memelihara iman ini, termasuklah juga mengerjakan amalan-amalan sunat, terutamanya sembahyang sunat, khususnya di waktu malam, yakni sembahyang tahajud. Bertahajudlah kita, kan? Bangun malam. Ya tuan, sebab apa? Kenapa kena bangun malam? Kenapa? Sebab bangun malam ni, siapa yang bangun malam ada kecenderungan bila dia bersolat tu dia akan rasa hibur, tuan-tuan. Sebab biasanya orang semayang, bangun semayang malam ni biasa tak ada banyak pasang lampu terang-terang ni, biasa tutup lampu sama-sama, ya kau nampak pun cahaya pun daripada jalan depan rumah tu. Bila dia semayang seorang-seorang mesti sedih, tak tahu pun dia sedih pun tak tahu kadang-kadang, tapi dia paling tidak dia ingat banyak dosa aku, ya Allah. Tu paling elok sekali. Tu sebab kena tahajud bangun malam. Sebab apa? Tu sebabnya kalau tak dapat sehari sekali, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Sebulan sekali tak boleh, setahun sekali. Cuba buat. Setahun sekali tak boleh, 10 tahun sekali. Cuba makna tu. 10 tahun sekali tak boleh, seumur hidup sekali. Cuba buat. Itu pun tak boleh, cari tali gantung diri, mati lagi baik, tak ada guna hidup dah. Betul tak? Sebab bila bangun malam menangis, ingat tak kisah yang macam mana Nabi nak bawa ni? Ringkas cerita, kita shortcut aja. Nabi bawa umat Islam yang nak masuk dalam syurga. Mari ikut aku, mari ikut aku, Nabi kata. Nabi bawa umat dia yang nak, yang dapat cawan Nabi. Mari, mari ikut aku, mari ikut aku. Dan ikut, tiba-tiba terdengar bunyi ngauman Nabi neraka. Punya bingit bunyi tu sampaikan pokak telinganya. Punya bingit. Berapa jarak ada masa tu? 500 tahun perjalanan macam tu punya bunyi dah pokak telinga. Kalau dokek mati tauih tuan-tuan. Ya, itu jauh tu. Pokak ni. Pada ketika tu apa Nabi sebut? Demi umatku yang beribadah, bersolat, berpuasa, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Lebih halau. Makin dekat api neraka tu. Makin lebih halau, makin dia datang. Makin lebih halau, makin dia datang. Wah. Langsung blur saja. Tak adalah tu saya cakap. Maka datanglah malaikat Jibril, malaikat Jibril bawa lah segelas air. Tak adalah cahaya gelas saya, tak tahulah cahaya rupun. Jibril datang bawa segelas air. Bila Jibril bawa segelas air, dia kata, "Wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau jirus dan kau percikkan, bukan jirus tu, kau percikkanlah kepada api tu." Kan? Jadi Nabi pun ambil, Nabi percik, reda, padam. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagi ke aku tu? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Ini soalan bocor tuan-tuan. Soalan bocor. Jadi nak apa? Menangis tu. Paksa menangis. Orang perempuan, ni nasihat saya. Berhenti-berhentilah menangis sebab jantan. Faham? Menangis kerana Allah ada pedah. Kan? Menangis, ya Allah. Menangis kerana Allah. Betul. Kan? Siapa sanggup? Menangis. Ha. Buka kitab muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Ada satu tajuk. Menangis kerana takut kepada Allah. Ha, baca tu. Betul. Ini berita baik ni. Malang kan nangis-nangis, ya Allah banyak dosa aku lah. Menangis kerana Allah. Ha, bukan menangis sebab duit tak ada, bukan menangis sebab kereta rosak, bukan menangis sebab rotek kereta 4 biji mati serentak, tak. Tapi kita mati, kita menangis kerana memikir takut mati nanti tak sempat taubat pada Allah. Ya Allah banyak dosa aku, ya Allah banyak dosa aku. Ha, itu tak apa, menangis kerana Allah.